أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Surah Baqarah. Yang bermaksudnya sesungguhnya orang yang menyembunyikan ajaran-ajaran yang telah kami perturunkan daripada kenyataan-kenyataan dan petunjuk-petunjuk setelah daripada kami terangkan benda-benda lagu itu kepada manusia di dalam kitab. Kitab di sini ialah Al-Quran. Orang-orang yang kitman, orang-orang yang merahsiakan ajaran-ajaran Allah, Allah duduk turun dan duduk royak dah pada manusia dalam kitab, dalam Quran, tapi dia sembunyi. Dia tak royak ke orang, duduk dalam Quran dah. Yaktumun, siapa saja, tak kira siapa. Nah, dia tahu benar-benar dia sembunyi benda tu, tak royak. Dengan apa saja alasan, nah, dengan apa saja alasan, tak royak benar-benar, tak royak hidayat, benar hidayat, tak royak benar-benar yang Allah SWT teria dalam Quran. Dia kata lagu mana? Oh ya, lagu ni ulaika yal'anuhumullah. Mereka ini ialah mereka yang dilaknat oleh Allah. Allah laknat dia. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh orang-orang yang laknat. Al-la'inun ni umum, tak kira malaikat, tak kira jin, tak kira pokok-pokok kayu, binatang, makhluk-makhluk lain, manusia apa semua, dia pakat laknat dia berlaku oleh orang yang laknat. Waktu hari laknat dia, laknat. Nah, sebab tu ini adalah satu ayat Quran yang beri ancaman kuat, kukuh, kemah, terik, nah, kepada orang yang menyembunyikan ajaran dalam Islam. Menyembunyikan syariat Allah, menyembunyikan dia panggil ilmu-ilmu Allah yang duduk dalam Quran. Bagi orang tahu kadi ni kadi kepada orang yang tahu ni. Yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, orang yang merahsiakan benda, maknanya ajaran yang kami perturunkan kepada mereka, minal bayinat, daripada apa saja keterangan, wal huda dan hidayat. Dia sebut Al-Quran semua tu. Jadi, dia pergi sembunyi. Maksud sembunyi ni dia ada. Dia ada bayat dah, tapi susuk. Itu tu baru jadi kena kis susuk, dia panggil apa, kalau kadi apa, sup gana, sup gapa dia bang? Hak susuk duit, susuk raidai ni. Nak jadi sosok, nak jadi rata menteri ni, bagi ada tapi tak diroyak pada kokoto. Hak tu dia panggil sup gapa? Gapa-gapa kadi, tak ingat. Sup gana, sup gapa sab sombat. Dia duduk tak oyak. Rahsia kepada kokoto. Jadi nak mai kadi hak tu, dia kena ada dulu.
bagi kita orang tak ada, dia tak guna kedai ni. Kedai duduk rahsia kat, tak ada duit. Berapa pun tak ada. Oh ya, kata mungkin ada duit sejuta di tanah kampung. Tak ada dia asal lagi. Oh ya, lagu mana? Nah, tak ada asal, tak ada apa. Kok itu? Kalau tak ada ilmu, tak ada ilmu, tak ada apa dia, alih tak jadi orang alih. Jadi, ayat ini, ini kena atas kepala orang alih. Kok ada asal? Nah, kena atas kepala orang alih. Sebab tu, dua minggu lepas dah ni, saya duduk sebut kata 100 orang ulama hak masa learning, dia beri fatwa ketiangnya mengenai pendirian umat Islam terhadap apa yang berlaku di Gazah di Palestin dengan sebelah kayu. Dia ayat so, dia mula dengan ayat ni. Dia mula dengan ayat ni. Sebelum pada dia nak beri fatwa tu. Sebagai nak peringat pada puak dia sendiri kerana dia tu orang lain 100 orang. Kemuncak orang lain, tak ada dah lain 100 orang lain ni. Satu hari ni, siapa tu siapa ni kita tengok cari nama lah. Paling sekali ni Allah, Syekh Muhammad Al-Hassan Ad-Dadaw. Orang murid tanya ni. Bukan orang Arak. Bukan orang Arak maksudnya Arak. Arak ni lah. Dia tu kecil Arak dah. Murid tanya ni orang Arak dah. Nah. Aling juga aling habis-habis. Aling siapa ke Fathul Bari tu duduk dalam dada. Bukan Sahih Bukhari ni. Tafsir bagi apa dia syarah bagi syarah bagi Sahih Bukhari Fathul Bari yang ditulis oleh Gapo Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah duduk ala lada dia berlaku berapa jilid itu 15 jilid pun tak silap waktu kita ngaji dulu saya berjaya ngaji dia karena dia jadi berjaya ngaji sering dengan dia. Dia duduk di kelas lain, tapi masa ngaji majlis ngaji BA itu dia masih dia ngaji juga. Tapi masa dia ngaji itu dia duduk hulung atau dah hulung kita pun pelak apa pun dia ni duduk dia hulung arak-arak duduk hulung. Nah, kenapa dia ni adalah Muhammad Hassan Ad-Dadaw. Dia hafal Quran daripada umurnya 7 tahun. Dia daripada keturunan aling. Nah, dia ni pun Masya Allah, jadi apa dia orang lain? Apakah ini pun boleh kata tak ada lah orang ingat supaya dia ni. Masa kita, waktu dia, lagu mana alim tak alim? Masa dia ngaji dulu tu dia diizin boleh ngajar dah di sejik asrama, sejik sakat. Lepas murid tu dia ngajar dah. Ngajar dah pun ngajar Sahih Bukhari ni, Fathul Bari ni. Ngajar Fathul Bari ni. Pok-pok kita pelajar-pelajar apa sempat lepas murid pakak pilih kita di sejik kita Fathul Bari beli dia pergi ngajar tak ada kita ke apa lepas tu buka muka berapa dia baca tu ikut hak kita tu dia pro an saya duk syarah tuwe saya Allah. Nah, Fathul Bari itu jadi hak an itu betul dah. Kita nak katakan sebenarnya innamal a'malu binniyat itu dia pelapih dah an gisuk sampai ke Sayyidina Umar sampai ke Rasulullah SAW. Berapa puluh ya itu duduk sebut situ tu dia panggil sanak tu dah tiap-tiap ya itu dia wayak pula beranuk bila mati mati bila siapa tu guru dia siapa anak murid dia dia panggil tarjamatul rawi perawak orang yang bagi sore itu dia boleh kita tak ikat nak dobit tak faham ke mana lepas tu berapa semuka ke bukan semuka sebuah Fathul Bari dia ingat habis masa tu dia duduk hafal apa dia sahih Muslim syarah sahih Muslim Imam Nawawi dia duduk hafal Sahih Muslim tu duduk ala dadah dah syarah Sahih Muslim hafal juga. Waktu dua Bukhari Muslim baru dengan sunan lain-lain apa semua lagi dengan segala cabang ilmu pekoh, tafsir, usul semua tu akidah lagi kepada apa dia luah, nahu apa semua ni habis ni ya hafal habis 55 cabang ilmu segala ummah tu dia hafal habis 55 cabang ilmu.
Itu ini kalau bunyi kata apa alfiyah, alfiyah ni alfiyah. Kalamuna tu habis kan. Tapi tak faham pun, ada setengah tak faham. Nah. Dia ni alfiyah dia apa? Syarah bagi alfiyah pun dia inti dia apa? Ya. 55 cabai ilmu. Dan dia hidup lagi umur gitu mah lebih kurang 90-91 dan Muhammad Syekh Muhammad apa dia Hasan Ad-Dadaw. Dia duduk nombor satu dan pakat duduk mengaku belaka. Dia ikut dia, dia nak tanya dia. Tanya. Lepas tu tak ikut dia buat macam-macam. Ilmu semua tu duduk ala dada, duduk ala otak dia belaka. Itu dia jadi ketua bagi bahagian ni. Lepas tu tak bawah lagi kat 99 orang tu duduk bawah dia belaka. Jadi 100 orang ulama yang terdiri pada ulama peringkat dunia ni duduk waktu petua Harazah ni sebelah karo. Baru ni dia waktu baik dalam berapa tahu limun ni gitu. Kita ulas semula lah dah. Semula. Sikit-sikit lah ni. Yang pertamanya dia kata memberi bantuan menyokong kepada perjuangan untuk nak menolak permusuhan orang yang melampau, orang yang menceroboh ke atas Masjidil Aqsa dan ke atas rakyat kita di Palestin. Juga untuk nak menetap benar ni, huwa jihadun muqaddas, ialah jihad yang suci. Jihad. Wa huwa zirwatu sinamul Islam, zirwatu sinamil Islam, iaitu kemuncak kepada ajaran Islam. Duduk situ. Ini nak ingat malak lah. Tak ada fatwa ni. Jihad. Jihad yang sempurna. Jadi, baru ni pun saya duduk setuh dah. Jadi kita ni, hak ni hak plastik ni. Sebab tu dia maksedak kerja ni. Puak-puak razah duduk mati, duduk tak khabar ke nyawa, tak khabar ke tubuh badai apa semua. Karena dia mau duduk ada sah molek, ada yang megai molek. Ulama suti dunia mari duduk, fatwa rakyat kata, dia mau waktu adalah jihad. Bukan kohkan rai. Bukan teroris, bukan orang pelampau, bukan orang tak reti apa dak. Dia mau reti, dia mau dengar ulama. Satu fatwa hotla ni, satu orang hot sani. Dia kata jihadun muqaddas, jihad yang sempurna. Bukan ulama learning. Ulama sebelum berapa learning lagi. Satu tahun dulu dah ulama. Duduk waktu baik tu imam Masjid Al-Aqsa, tu imam Masjid Azhar Syarif, ulama Azhar Syarif. Semua pakat duk fatwa beratus tahun dah. Mereka dunia kerana dia ni Masjid Al-Aqsa ni dunia. Patulah hak saya duduk nak panggil, nak seru kata tempat kita ni pun kena ambil siapa mereka tu. Tak boleh kita nak royak kata dunia, ulama dunia ni tak reti harta ni dah. Waktu kita duk hina ulama tu. Kita duk royak kata kita nak pakai ulama, han dengar ulama malak. Kita tak padai untuk nak fatwa harta ni. Kita cuba pergi dengar ulama peringkat dunia mari duduk fatwa harta ni. Senang, mudah. Sebab apa? Dia tidak akan sembunyi hukum-hukum Allah. Kalau dia sembunyi, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang laknat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau di dunia pun, misalnya ustaz, babo, tok guru, baba, apa semua pun, kena jelas ni. Hak duduk jadi lagi tani-tani ni. Kalau duduk rahsia, hukum lagu mana, fatwa lagu mana, wi ciriak, minal bayinati wal huda. Hak ciriak, nak susik-susik, tak leh. Nak wayak sore-sore aku, wayak sore muya, orang lain tanya wayak ni. Tak boleh dalam agama. Semaya lima waktu, kena wayak habis, kena belajar, kena mengaji habis. Kata fardu semaya lima waktu. Haji wajib sekali sore. Zakat wajib, siapa nisab, siapa hur. Tak itu kan? Muka benar hak wajib. Kalau benar hak fardu ain pula dah. Kena wajak wijelah, kena buka mengajar, tiap-tiap kali mengajar, kena wajak. Tapi, ingat malak, fatwa, satu kawa,
Kalau berani nak royak, benda tu sungguh kena royak. Dari royak dah, kena buat dia. Nak buat dia? Nak buat lagu mana? Dia nak buat lagu mana tu payah. Royak pada budak-budak boleh. Kita sendiri, Tok Guru, Baba, Ustaz, lagu mana? Nak orang panggil tatbik. Hak kita duk fatwa, nak buat lagu mana? Maknanya, tu dia jadi. Hak apabila kita tak berani nak royak hukum fatwa, dan kita sendiri tak boleh nak buat, tak apa kita mari duduk membebankan, kita mari duduk suruh rakyat semua ni pakat duk piku, benda hak kita sendiri tak boleh nak buat. Ni nak besar lah kalau boleh. Kena pergi khayai kuang kata. Nak buat lagu anak. Kita sendiri tak boleh nak buat. Anak kita duk ngaji wakar, duk ngaji mu'ah, duk ngaji jadi kajak anak kita. Jadi kajak sendiri. Sekolah kita duk timur daripada duit kajak belakang. Sutih sekolah, sutih ponok tu ambil daripada pagar, siapa kau dapur pun, duit kajak belakang. Sejik sekolah, tadika, kajak belakang. Kita nak hukum mana? Apa? Jadi, apabila tak jelas benar-benar lagu ni membuatkan harbi podok, silmi podok, itulah yang selewat tabak habis lah. Podok berlaku. Nak kata harbi silmi. Jumpa dengan pok-pok hijau ke, pok-pok Dato' Menteri mari, bakat duduk kerak-kerak belakang. Buat dia mau klik, kita kata harbi. Tu tak tahu gapo masa tu lah, hari tu lah ni, silmi, harbi, silmi, tak tahu gapo. Demo dia wazah, jelas. Bukan jelas saya dua ni dah 75, 80 tahun, 100 tahun dulu. Jelas cerah. Sebab tu demo jalan mudah. Kita nak buat ke mana? Itu minta fak dia. Cacap panjang. Cacap panjang. Tapi minta fak. Fak di sudut masalah fatwa ni lagi. Hukum tu lagi. Nah, cara kita buat sudah hukum, bertindak pula dah. Jadi orang panggil nak hukum tu so, tapi ma yatarattabu alal hukmi ni, ma yatarattabu alal fatwa, lepas pada fatwa tu nak buat lagu mana? Fatwa mudah, fatwa mudah, lepas pada fatwa tu nak buat lagu mana? Tu dia. Kalau harbi, Allah kena katuk habis pondok ni, entah kan? Kalau harbi katuk habis pondok, bukan masa mengajar, habis sekolah kena katuk, tarikah kena katuk habis, nak-nak kena katuk habis, kerana harbi. Apa nak buat kan? Dia nak buat, kena mikir. Sebab tu fatwa dia kena ada segala apa dia panggil, syurut, syarat-syarat mai duduk uli habis jadi nasi kabu apa semua, baru waktu buat fatwa. Bukan mudah, kerana fatwa-fatwa ni seolah-olahnya kita hidup pinggir lisen hak Allah. Kita pergi duduk lisen, duduk turun tangan, ganti daripada Allah. Lisen. Tauget ni kita, supaya kita sekolah, supaya tak nebel ke apa semua ni. Tak nebel tak ada. Kita lisen ganti tak nebel. Isi dalam tu kita kena tanggungjawab ni. Kerana kita patibat nati ten adhikar badi, patibat nati ten puwa raja kan jangwat. Misalnya orang rong, rong dia sen tu, dia bukan sen atas nama rong tu, sen atas nama puwa raja kan jangwat. Supa juga ulama, dia wi fatwa halal, haram, silmi, harbi apa semua atas nama Allah. Bukan mai pada dia. Dia nak fatwa tak leh. Dia tidak ada hak memisik untuk nak keluar halah dia tak boleh. Dia kena berdalil dengan hukum-hukum Allah dan dalil daripada Allah. Allah kata halah, Allah kata halah, tapi dia kena tolong royak hak hukum Allah. Waktu itu dia panggil, ulama ni adalah jaguh pemimpin yang diduduk muwakki'in, a'lamun muwakki'in, dia panggil. Dia panggil ulama, pemimpin yang diduduk tulis nama, sain nama ganti pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita ingat balik situ. Dan yang pertama, yang kedua,
masalah wala kepada perjuangan Palestin. Wala ni maknanya gapo? Tolong. Kalau boleh tolong, puji. Kita boleh puji. Doa, kita boleh doa. Waktu wala saya kasih. Maknanya, dia habis. Hati, tangan, puasa, harta benda, kita kena gemok ke dia habis. Waktu dia panggil wala. Mulut puji, hati kasih, tangan anggota ni bantu dan sokong. Haa, tu punya minta orang, haa minta. Haa boleh. Punya suruh puji, puji. Haa tu panggil wala. Wala ini adalah suatu, dia kata kita kena wala. Wajib wala pada mereka. Kerana mereka adalah sebahagian daripada kita. Dan kita adalah sebahagian daripada mereka. Kita wala kepada orang yang mereka wala. Dan kita bermusuh dengan musuh mereka. Nuwali man walahum wa nuadi man adahum. Apa jadi musuh dia? Musuh kita. Dan sesiapa yang wala kepada Yahudi dan Nasrani dan membantu mereka untuk nak menghancurkan orang Islam, wa huwa murtaddun 'ala al-Islam, maka dia telah pun terkeluar daripada Islam, murtad. Itu fatwa yang kedua. Renah berlaku ni. Tapi hanya hak kita belajar dah mengenai ini. Yang ketiga, ardu Filastin. Bumi Filastin adalah waqfun la yajuzu tanazul an shibrin minha. Yang tidak boleh bertolak ansur walaupun sedekah. Tak boleh tawar menawar walaupun sedekah. Ini yang ketiga. Bumi Filastin semua itu adalah wakaf Islami. Dan pembebasan Masjidil Aqsa, dan kita bertungkus lumuh untuk nak cara ha Masjidil Aqsa, aqidatun min aqaidil Islam, adalah satu akidah daripada akidah Islam. Ini fatwa ni dah, satu-satu orang ni. Weh, duk cara ha Ghazah ha Palestin ni akidah tu. Kita duk kamu ke Ar-Rahman Alal Asyistawa, ya buat akidah. Kita ada kata kewujud kides tu. Ya, akidah. Tak. Hak tu sebahagia. Ya, tu ingat balik lah. Nah, saya nak pesan kat ni hak ni. Mana-mana dua puak tu lah. Dua belah tu. Dua belah misalnya. Bidak berat hak misalnya. Dalam hidup kita ni ambil pada muda sampai tua berjanggut putih. Itu alam asistawa situ misalnya. Kita tak ada kecek langsung dengan apa dia perjuangan umat Islam di Ghazah di mana-mana. Kita ingat ngaji akidah tak habis lagi. Ngaji akidah tak habis. Walaupun kita duk baca, kita tinggi, kita apa semua orang kata lagu. Supaya juga misalnya tak, kalau kolah wujud kidah bakar. Tak kena siapa, apa dia Al-Masjid Al-Aqsa, tak kena apa dia Filastin, tak kena kena orang Ghazah. Apa saja perit. Penderita susah payah dia lah ni, tak ambil tahu nahu, maka dia belum lagi ngaji bak akidah. Akidah ni mudah ya dalam masa Nabi pun, walaupun di Mekah pun. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu ya. Manusia ya Yuhannas, qulu la ilaha illallah. Mengkata la ilaha illallah menjaya. Akidah Nabi. Itu. Nah, wayak kata la ilaha illallah tuflihu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akidah. Tapi setiap jejak langkah perbuatan hak Nabi, hak Rasul, hak sahabat apa semua ni ada hubung kait dengan akidah belaka. Hak tu hak nak dia panggil buranakan. Buranakan sepanjang ngajilah ni ngaji buranakan. Kita lah ni becek ni. Takut jadi becek. Hak tu bahasa saya kena ingat kita ni. Ngaji bak akidah, pasal kena ngaji bak akidah. Tak ada hubungnya dengan akhlak, tak ada hubungnya dengan muamalah. Ada raka ni. Ada raka. Ada hubungnya maksudnya. Ada hubungnya. Kita dengar ada sok modah kan? Apa dia, seseorang itu tidak menjadi orang beriman, bagi orang itu tidur tengah malam di rumah dia, dia tahu jiran dia tu lapar. Dia tahu. Tapi dia boleh tidur lagi. Maka dia tubuh ke orang berimel lagi. Maknanya akidah tu. Tak akidah ke? Tak berimel? Akidah. Walaupun dia ngaji akidah tinggi. Tahu habis segala cadar yang akidah. Tapi dia di.
Tak sewi bantu pada jiran dia. Ha, tak ada beras, tak ada air, tak ada apa tepi rumah. Tak beri mai lagi walaupun semaja, walaupun puasa banyak pun. Ha, kerana ada hubungnya. Akidah dia tu. Kalau dia tu akidah betul sungguh, boleh dia kena berkait, dia kena padu kepada saudara dia yang lapar tepi rumah dia. Tak boleh buat lagu tu, tak sempurna akidah. Ma'aman Nabi imanan kamilan. Nabi kata, tidak berime kepada aku dengan ime yang sempurna, man bata syaba'anu, sesiapa yang tidur malam dalam keadaan kenyang, wajaruhu jai'un bijambihi wa huwa ya'lam, sedekah dia tahu kata, ira tepi rumah dia tu lapar, tak berime. Bila? Yang ketiga, eh? Yang keempat, at-taqa'usu an nusrati Gaza firarun min az-zahmi. Allah. Aning. Tak tahulah kok kita nak rasa lagu mana. Di bulan umur kau nak teriak, kau nak gapa semua dah. Dia punya tebik fatwa. Ayat kata, bertangguh-tangguh. Taqa'us ni tangguh. Lagu mana tangguh? Esok, ha? Itu ya? Lagu tu, ha? Hari ni boleh buat dah, tapi esok. Tahun ni boleh buat dah. Bulan ni boleh buat dah, tapi nanti duit gaji tu baik. Nanti boleh bonah, eh? Akhir tahun ni boleh 7, boleh 8 baru. Akhir tahun ni boleh 11, 12 ni nanti boleh bonah dulu. Baru nak uap. Bulan ni duk putih baru dah. Dia dah. Kita dah. Kalau gua ni. Boleh lagi. Boleh kerak lagi dah. Nanti lepas kerak ni, ha? Lagu tu tak kos. Nanti lepas kerak ni. Dan ni tak boleh lagi. Lepas kerak. Nanti lepas marah, lepas boh, lepas haji, lepas puasa. Ada apa kau? Itu dia. Duk sakit nanti segar. Apa segar? Sakit pula. Dia panggil at-taqaus. Bertangguh-tangguh untuk nak menolong Gazah, orang Gazah, orang Palestin lah ni. Siapa-siapa tangguh, bertangguh-tangguh. Tangguh menangguh, dia panggil bahasa Melayu. Tangguh menangguh. Tak se, tak tolong. Nak tolong. Nak tolong lah. Nak tolong tapi kau dulu. Nak we niat, nak we sungguh tapi kau dulu. Lah ni payah ni banjir, baru banjir lah. Rumah tak ada lagi, rumah ada buat kalau misalnya orang banjir lah. Jadi, orang panggil kok-kok. Nak tolong, bukan tak saya tolong ni. Tak saya tolong suku tu. Tak ambil pada suku tu, tu duduk di gelong-gelong suku lah tu. Hak ni hak buat nak tolong, tapi at-taqa'us. Orang panggil tangguh menangguh. Tak buat lagi lah ni, nak pergi buat esok, lusa, bulan lepas, tahun lepas. Lagu mana dia kata? Firarun minaz-zahfi. Hukum dia tu sama supaya dengan orang lari perai. Dengar belakang, weh. Waktu utamanya orang majlis ilmi ni. Orang biasa wi 100 kuk, 1000 kuk, 500 kuk, tak apa. Ustaz tak ada nak karik pun, buat dia wi dah. Tapi sekiranya ada orang, waktu tak wi lagi. Lepas tu duduk tangguh. Nanti dengan molek ni fatwa dia. Fatwa daripada ulama sedunia 100 orang. Hukum dia boleh dosa supaya dengan dosa lari perih. Kita tak ada biasa perih. Tapi pergi kena kadi lari perih. Allah. Lagu mana gitu lalu. Biasa perih. Kita faham kita. Tak biasa. Tapi bagi dari akhirat esak. Ada kadimu ni lari perih. Allah Rabbi. Duk di kita. Mikir ambil. Duk di kita masing-masing. Ada orang tak biasa perih, boleh pahala perih. Ingat tak? Pergi tengok hari akhirat esok, pahala perih, muka perih, cuba dengan duduk dalam meja perih. Kita tak biasa perih sekali apa? Boleh. Hak tu hak abangnya. Hak rugi teruknya, tak biasa perih. Lekat kedi tak, ha? Lekat perkedi, lari perih. Dalam Islam ni ada tu. Ingat malak dah. Zahfun.
dia panggil lagi firarun anizzahfi, lagi daripada perang minazzahfi, firarun minazzah, lagi daripada perang. Islam dia pasang jaket lagu tu. Tak buat haji tapi boleh pahala sepuluh haji. Tak buat haji sekali, tak rok kita ni rumah tak ada makan gaji anak orang motong apa semua. Tapi dalam akhirat esok boleh haji. Dia duk buat haji anak hari. Aku mana buat haji? Buat umrah anak pagi. Ha, tengok. Tak ada masa lagi buat umrah. Tapi boleh buat pahala. Pahala ada. Pahala buat umrah, buat haji. Ada. Tu yang cadar bagi orang hak. Hak tak boleh buat haji, buat umrah sungguh tu. Dia boleh buat. Lepas tu Tuhan akan beri pahala. Supo dengan dia buat umrah. Supo dengan dia buat haji. Tamatan, tamatan, tamatan. Sempurna, sempurna. Lagu mana orang boleh buat haji? Pahala lagu mana dia pun boleh. Dia tak kira ni. Eh, haji sekali ni beratus ribu. 300 lah ni. Umrah, umrah 100. Eh, tawah saja ni 2J. Se'en, se'en, 2J, 3J pula. Letih kot tu, kot ni macam-macam. Tiba-tiba, kita makan masa, tak sapa 2J. Sekali ambil pukul 5, mari semaya subuh. Tubik pukul 9, setengah, sejak setengah. Boleh pahala supaya dengan buat haji, buat umrah. Allah. Tiba-tiba tak ada boleh pahala tu sekali. Lagu mana kita nak pergi berdepan dengan Allah? Depan. Mu tak ada buat haji. Aku lah tak ada buat haji. Karena tak ada duit, mereka tanya. Tak ada buat umrah, tak ada pahala sikit buat umrah. Ha, tak ada duit. Ha, ni kata pahala dia tak tahu mana. Dia kata tanya, bu, kekoh pulih, hukmu nak boleh pahala haji, pahala umrah ni, depan rumahmu ya. Saya takutnya tanya lagi. Orang tak ada duit gerbe bang ni. Tak ada, tak ada duit, 4,000, 5,000 sekian, tak, tak ada duit. Eh, padahal hidup kita ni tak boleh gerbe lah. Gerbe ni boleh seminggu sekali. Orang gerbe ni, pahala gerbe, kita perlu nak gerbe ni setahun sekali ya. Kau siapa gerbe dua kali setahun? Tak ada. Nak sekali, nak 10 ekor lah. Kira, tapi boleh sekali itu ya. Nah, 10, 11, 12 tu lah. 13. Nah itu kan. Zulhijjah boleh gerbe. Tapi hak ni, pahala ni nak minggu. Boleh supaya haji gerbe. Nak supaya pahala gerbe. Tak guna. Tengah ji sama dah. Ji? Eh? Ji hari Jumaat. Ji sejak di awal. Tak itu kan. Ji sejak di awal. Pukul 8, pukul 9. Satu hari itu dalam masa sebulan ni. Lalah mana? Bulan ni aku nak pergi boleh. Supo dengan aku gerbe seko uto. Duk. Buat apa khidmat? Pukul 8 lagi. Sejak. Kelik rumah dulu, ambil semaya ke apa semua malak, tidur saja. Tidur saja. Nak ambil gerbe, pahala gerbe utuh. Siapa nanti rasa gerbe utuh? Tak ada 70 ribu, 80 ribu seko. Kita guna masa 4 je, boleh pahala supaya dengan kita gerbe utuh. Lepas tu kalau pergi, ha, kau turun lagi. Nah, nah, nah. Lembu, kubah, siapa kau kambing, siapa kau bing, siapa kau ayah, siapa kau telur. Nah, dalam hadis tu, siapa kau telur. Tengok. Itu nak ayat kata, Islam ni dia ada ibadat pesan tanglir, pilih hai. Kita tak boleh nak buat benda lagu tu, tapi kita ada amalan pilih hai, yang mana kita buat lagu tu, boleh pahala semua dia buat. Lagu mana di antaranya ha, ni? Ni apa dia dia panggil wi bantuan sat ni. Lepas tu kalau tak wi bantuan siapa kau boleh dosa dosa lari pergi fardhu ain wa asbaha fardhu ainin fi haqqihim la yustasharu fi ahadun, dan menjadi perjuangan jihad tu fardhu ain pada orang-orang Palestin lah, yang mana tidak kena duduk tanya siapa-siapa, tak kena tanya lah. Tak kena tanya mak pak, tak kena tanya adik-beradik, tak kena tanya pemimpin tak medap pakai gigi. La yusaca. Wa la yukhadu birakjihi, tak kena ambil pendapat dia lagu mana tak kena. Haa, itu dia. Faman tawalla anhu au tarakahu. Siapa yang berpaling daripada bantuan hak ni, ataupun tinggal teru.
Wa huwa farun minaz zahfi, maka hukum dianya serupa dengan orang lari di medan perang. Itu yang keempat. Ingat malak lah. Jadi kalau kita jangan jadi kedi tu, jangan duduk dekat kedi ni. Kalau yang widah, alhamdulillah tak boleh. Orang yang tak say, tak boleh lagi. Kalau duduk tangguh-tangguh. Lepas tu kalau orang yang widah, wih lagi, tak ada-ada pelan. Kalau kita widah ni sesak ke? Ayah saya makan ke? Kita duduk wih? Tak ada. Nah, boleh wih. Yang kelima, kita berjihad untuk nak lawan penjajah ini adalah jihad udafain. Jihad untuk nak lawan musuh yang mari daripada negeri kita. Nah, dan permusuhan penceroboh orang Yahudi terhadap Al-Quds, terhadap Al-Aqsa dan terhadap bumi Palestin memanggil membuatkan bahawasanya orang Islam semua ni kena bangkit berjihad untuk nak menolak permusuhan ini. Nak tolak jihadu daf, bukan jihadu talak. Jihad talak ni kita pergi cari demo. Kita tubik pada masa sahabat dulu Madinah, tubik pergi cari berkata. Nah, tu hak nyari. Hak ni demo mai cari kita. Kau teruk lagi. Hak ni tak ada kena tanya siapa dah. Jelas kan? Nah, tu dia jelas. Dan dia panggil kata, kerana apa? Kerana musuh Yahudi learning tu duduk melampau kepada orang-orang Islam ni, melampau gi duduk buat pencerobohan, mencerobohi gi duduk rukran al-din agama, duduk menceroboh bab agama ni lah ni. Kita khabar dah mai dengan kasut dengan apa semua, mai duduk tahu, mai duduk tenang orang-orang hadu ala sejid aqsa, sekat orang tak sewi masuk sejid aqsa ni ada din hidup senyap apa dia hijab-hijab orang perempuan ala din wal ardi. Ard ni gapo? Saksi gapo saksi ni? Maruah tergadai maruah. Tidak ada hak orang Palestin ni duduk serupa dengan manusia. Serupa dengan manusia. Tak leh. Serupa dengan menata sungguh. Na'udzubillah min zalik. Buat dia duduk anggap kata orang lain pada Yahudi ni menata. Memang sungguh. Dia boleh buat sungguh. Nah, rumah-rumah tu jadi serupa dengan gok lembu, gok babi, anjing gitu ya. Ha? Ya, rumah. Sampai tu dia boleh peracur ke apa semua. Dia boleh peracur. Peracur sampai ke hospital, peracur ke apa semua. Kerana dia dah anggap kata demon ini adalah binatang. Bukan manusia. Lahir. Wal-ar, bumi. Mai duduk. Wetah bumi. Nah, gerai hak kita ni beratus tahun dah tiba-tiba dia mari. Masjid-masjid ke apa semua hak beratus ribu tahun. Dia mari buat gok-gok babi, gok anjing. Dia mai duduk buat apa panggil tanah rai, kebun-kebun dia duduk tanah gapo semua penti kasih. Dia boleh buat. Dia boleh buat tempat-tempat orang panggil gapo peranginan, buat homestay tepi-tepi patah apa semua sejak orang Islam saja. Dia pergi peracuk, dia pergi buat tempat bar, tempat minum arak apa semua. Ani alal ardi wan nafsi jiwa raga. 9 bulan dah ni 50,000 dah mati. Kemarin-kemarin dulu 100 orang lebih mati. Kita khabar ke tak? 50,000 mati ala nafsi. Wal roh. Winyan. Roh. Dia bunuh habis. Wal mal harta benda tak sama-sama. Jadi, cuba kita tengok dia bila. Agama. Apa dia meruah. Bumi. Jiwa raga. Roh. Dan harta. Nekar. Dia kata wa wahidatun minha kafiyah li wujudin apa dia nafrati wal jihad li wujubil jihad ala kulli mustati. Allah ses sekarang ni sekarang ni ne, kalau dia ni mencerobohi satu kara daripada ne ni sudah mencukupi untuk orang Islam ni bangkit berjihad ala kulli mustati'in di atas setiap orang yang mampu. Kalau so hak ni ne sekali. Pas cuba banding pak kita negara ni al-din dalam bab agama. Dasar dengan mana?
nak menceroboh bab agama. Peringkat habislah, peringkat habislah. Tiga cawak ni. Tani naro jala, masuk setul, masuk segoro kau misalnya. Pihak-pihak kerajaan, mari duduk menceroboh agama seluruh. Mari duduk bom masjid, beribu masjid. Anda dengar? Ada. Wal'ab meruah. Tak ada nampak mana juga. Wal'ardi bumi. Bumi sada. Bumi mari kan? Masa 300 tahun dulu, 400 tahun. Bumi ni. Wal nafsi. Apa dia? Jiwa raga. Tak ada bunyi. Tak ada bunyi secara sokmo-sokmo 70, 300 tahun dia main duk bunuh habis. Temu bunuh, temu bunuh. Tak juga. Cuma ada lah. Ada. Nah, dalam masa 20 tahun ni ada duk bunuh duk apa semua tu. Tapi dia panggil peringkat, peringkat negeri, peringkat wilayah tak ada tu. Waruh wal mal harta benda. Jadi maknanya bebas banyak lagi. Ha tu dia panggil tu. Sebab tu nah, bebas banyak lagi tempat kita ni. Sejik duk boleh buat banyak. Boleh mengapa Quran, boleh buka pondok, boleh sekolah, wi sanak sanu. Jadi dia nak rakyat pun dia nak ni. Kita ni 1 juta lebih, 2 juta dalam 3 tahun ni. Dia nak. Mama, mana dalil kata dia nak jauhi bak pacacan. Bawa sakit beranak, jauhi anamai. Nagi beranak dia anamai, tolong ngajar, tolong bi api, tolong bi apa semua. Nah, ada kereta apa semua, boleh buat. Boleh buat pai, boleh buat baik kapti. Jadi dia buat lebih kuat dengan rakyat. Semua rakyat dia. Tapi ada lah sikit banyak hak. Dia cemburu tu ada. Nah, tapi jadi secara umum, dia buat supaya rakyat biasa. Di sana pelita tak ada. Pelita. Pelita tak. Wih di razah. Jalan raya kena pakai jalan. 300-400 tahun dulu. Tak boleh naik. One way, highway. Hot-hot lah ni. Dia ada buat tak boleh. Di razah. Nak pergi semaya. Nak pergi sejik. Nak pergi sekolah. Tak ada. Tak ada hot lah. Nah, jadi dia nak kepada bumi. Tapi tak say pada rakyat. Dia nak hati. Pak kita ni dia nak tanah tapi nak rakyat. Nak rakyat deh. Tu dia jadi tu hak yang ke lima deh. Dia panggil jihad udaf, jihad untuk nak menolong. Yang kena katuk hudud, katuk hidup sekat sepade, hidup sekat sepade. Terutamanya negeri-negeri hak duk sepade, Mesir, Syria, apa dia Ordon dan Lubnan. Pak negeri ni untuk sekat. Tak boleh masuk. Di Lubnan ni kena sekat di Hizbullah dah. Nah, duk tepi ni setara dengan Israel ni. Hizbullah duk situ. Sepatutnya Hizbullah ni kerana dia ni pergi duduk belawai dengan Israel sungguh. Mengikut dakwa dia lah. Dia kata dia nak belawai dengan Israel. Lepahlah kereta we boleh masuk. Nah, kot sepadai Lubnan ni. Tak juga, tak boleh. Dia duduk sekat berat situ. Orang-orang plus, orang-orang Lubnan, Muslimin, orang Islam di Lubnan ni. Tak boleh nak we bantu kepada saudara dia di Palestin, di Dufah. Tak boleh. Apa nak tolong macam mana? Di Ordon pun sama. Ordon ni teruk. Sepadai dia dengan Israel. Nah, kita duk ramak kata sepada-sepada ni, supaya sepada golok ke Malaysia ni. Nah, betul ke Malaysia, sedau ke apa semua, lepas dah siya ke? Lepas dah sepada siya. Sepada Malaysia selalu ke? Jakoh ke? Hak sungguh, hak di sepada ni? Tak. Lepas pada kita cok pasport di Jordan, nak tubik pada Jordan, pok cok pasport, naik kereta pula dekat-dekat dengan sejebul. Nak pergi cok pasport hak balik Israel. Maknanya celah-celah tu 50 kilo tu. Hak siapa tanah tu? 50 kilo tu hak siapa? Tak ada sore pun rumah rakyat, sore pun tak boleh. Tak, situ tak boleh. Siapa-siapa ada kawasan tu? Nebang, nebde. Berapa tahun dah? Beratus tahun dah. Ha tu di Ordon. Di Syria pun supaya. Celah sepadai je. Pada hak Ordon dah, tapi dia tak boleh duduk. Dia tak boleh orang duduk situ. 50 kilo. Ha, tu pak-pak biasa pergi di Ordon masuk plastik, tahu. Tak pasport tubik daripada Ordon,
Naik kereta pula, kereta kosong. Nak pergi cok di, cok pasport di, di Israel semula. Tu kena dalam 40-50 minit. Itu nak ayat telah kemana. Jadi, orang panggil pergi duduk sekat, sekat hudud ni ni, adalah khianatun lillahi wali rasulihi. Adalah pengkhianat. Kena kepada Allah dan kena kepada Rasul. Orang yang orang pesan jenis ada ada kuasa tapi duduk sekat. Sekat apa dia? Sekat makanan, sekat sepada tak boleh nak lalu, air segelah, air secawai tak boleh nak lalu ni lah ni. Tiba-tiba sedek di sepada tu hak negeri Islam belakang. Tak boleh nak masuk. Royak kata nak berlawan dengan Israel tapi nak makannya, nak lalu, malu makannya, tak boleh. Ini adalah merupakan khianat pada Allah dan Rasul. Nah, yang kena. Yang ketujuh, di duduk orang panggil peluahnya api peperangan ini dan tidak ada kuasa yang boleh duduk sekat permusuhan ini, takut-takutnya akan membawa kepada tersebarnya peperangan api fitnah. Nah, peperangan ni siapa kau luah? Di siapa kau stay lagi akan jadi songkram lo kan ti sam semula pun. Itulah ni. Dah duduk takut dah ni, duduk jadi dah. Geger dah ni. Geger dah. Nah, kerana apa? Kerana nampak ya lawa di antara Yahudi dengan orang Palestin ni. Hak sungguhnya, sute dunia mari duduk lawa Palestin ni. Suatu dunia, satu Eropa, Amerika Syarikat, siapakah India? India ni adalah negeri nomor dua, hokwi senjata yang paling banyak dari apa dia rong daripada Amerika. India, pok semua lembu. Jadi, pok semua lembu jangan terbang. Nah, jangan terbang dah. Dendam dia ni terhadap umat Islam sangat dalam. Nah, semua lembu. India apa semua lembu? Yahudi pun semua lembu juga. Sama-sama semua ilmu. Ente, tu ingat molek deh. Tu. Jadi tak leh nak kawal ni. Dunia tak leh nak kawal lah ni. Duk tengok orang duduk kata lebih nak gila ya, pun tak leh tu. Tu dia. Padahal orang apa dia Gaza, orang Palestin ni dia buat cara siap dah. Dia kata aku lawan dalam negeri aku ya. Aku tak ada pergi karuk rata. Aku tak ada pergi bom rata di Pattaya, di Amerika, di Perancis, di apa semua. Aku tak pergi, tak ada ke di. Beratus tahun dah. Tidak ada orang aku sore pun, hak pergi duduk rebut, pelicik di negeri-negeri lain. Tak ada. Hak daripada ni lah, daripada Muhammad ni. Amah ni. Apa Amah ni? Amah je baru dalam 30 tahun. Tak tu biar Amah ni, tak ada sore pun. Tak ada sore pun hok gi duduk buat gapo dia panggil ko kanra di suti dunia. Tak ada. Aku tepat sari aku ni. Kena dah. Mari sari aku kikir. Mati tak tahu kata apa. Karena mari sari bumi rosak. Dapat lagi tak cara. Yang kelapa dia kata tidak akan himpun di antara penjajah dengan orang panggil penduduk. Gapo maksud dia? Dia panggil mustautinin orang puyu asai ni gapo? Orang Yahudi hok duduk di sute dunia ni. Yahudi duduk di mana? Di Perancis, di Amerika, di Rusia, apa ke di Iran, di semua Yahudi. Nah, dia jepuk pakak mari duduk di Israel belaka. Nah, duduk di Israel belaka. Lepas tu dia beri gaji, dia beri alat senjata, apa semua. Nah, mari duduk sikit. Mari duduk ambil kapung ni. Dia pergi buka kapung. Misalnya kapung paramiter. Dia mari warna habis licin, habis kosong, habis. Dia buat rumah. Pasal apa nak duduk? Kena ambil Yahudi suti dunia ni pakat mari. Lepas tu dia rakyat kata, ingat molek orang mari duduk ni. Nah, dia tak boleh nak kata penduduk saja dah, tapi dia adalah musuh orang Palestin sekali. Nak ayat kata percacun tamada, macam dia orang penduduk
Dalam waktu yang sama dia juga adalah hukum supon oleh penceroboh oleh pelampau kubuk. Tak buruk lagu mana duduk dalam rumah kita. Nah, patut dengan ada alat senjata ke apa semua deh. Ha, tu yang ke lapan deh. Yang ke sembilan wujubun nafiril am ala jumhuril muslimin. Nah, kullun bima yastati'uhu. Wajib dia kata keluar secara umum kepada seluruh orang Islam dengan apa yang dia mampu. Nah, yang apa mampu. Kenapa dia sebab hak ni dia panggil kembali pada hak dululah. Mana jadi fardu ain. Apa bila jadi fardu ain? Kena pergi habis. Nah, hak tu yang ke-9. Yang ke-10 wujub muqata'ati muntajat wa bada'i' al-kiyan al-mujrim. Wajib kita boikot barang-barang hak Yahudi, hak Amerika, hak duduk sokong kepada Yahudi dan Allah. Hak ni pun tempat kita ni tak jaya lah. Tempat lain jaya habis dah. Malaysia katuk habis dah. KFC, McDonald's apa semua ni katuk habis dah. Kena buat jihad lain dah. Apa kau kena buat jihad lain? Tempat kita dah penuh-penuh lagi. Nah, hak hidup penuh pun bakal dakwah lah. Kalau retina, siapa kau babo tak ayah, aku bakal piah. Hak gi cucu juga. Hak tu ayah tak boleh nak tengok. Tak boleh nak tengok. Nah, kita tengok orang pakai piah. Nah, orang-orang anak berhijab. Tapi gi di, apa dia, McDonald's, gi di KFC. Nah, buat gi di hanjaj, kau banyak lagi. Halah hari tu kita tak tahu dah. Halah hari makannya kita duk beri pada anak cucu kita tu. KFC, McDonald's. Nah, kalau tak ada gapo pun dia duk baik dengan kita pun sekadar kata dia tidak ada halal ni pun tak mungkin kita nak wisrah pada anak cucu kita makan benda syubhat lagi. Faham apa tak lagi? Jelas kata Allah ni nama ni adalah satu syarikat besar yang diduduk sokong kepada Yahudi. Sekok sama ni kita Allah ni bukan Yahudi mai duduk tu ngok lama nak bunuh saudara kita di Gaza. Kita sendiri pun ada sehat juga. Duit tak widah. Bantu tak bantu dah. Pada tak pada. Tiba-tiba giwi sokong kepada syarikat kedai-kedai Yahudi pula. Nak kata gapo kita ni? Akedah pasal mana? Ha, nak tanya. Akedah pasal mana? Kena tahu. Nak akedah dia kena tubik. Kena tubik buah natijah dari akedah molek. Akal molek, batal molek. Kena tubik buah comel. Pahak kita ni buah masa belakang ni. Laku mana akal dengan batal kita? Itu kena tengok. Yang ke, apa dia, 10. Yang ke sebelahnya, yang akhir sekali, ialah segala, apa dia panggil? Segala janji-janji. Segala perjanjian. Kotok long. Yang umat Islam. Mari, orang panggil, yang negara-negara Islam. Duduk toklong dengan puak-puak Yahudi sebelum pada ni. Ikut nak toklong ke apa pun. Sanya Camp David, sanya Oslo, sanya Nuninan, banyak kara lagi. Puak kita lah orang Islam. Nah, pada masa sebelum pada ni, duduk janji, duduk kau toklong ni, duduk buat kau toklong. Siapa kau boleh Nobel? Boleh rangwan Nobel, Saka Santipat. Nah, kita ingat dah tu. Anwar Sadat dengan Menhe Begin dengan masa dulu. Boleh. Saka Santipa. Nah, kerana duduk dalam perjanjian ni. Camp David, Oslo ke apa semua. Dia kata segala perjanjian yang telah dimenterikan oleh dengan orang Islam, dengan orang Yahudi merupakan perjanjian yang batal pada syar. Moka tak jadi ke apa sekali. Nah, dan orang yang buat sen tu kena bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah paling kuih puan yang saya hormati sekalian. Ini sebelah kargo deh. Panjang sebenarnya kena kecek tu. Tapi jadi kita ambil sebelah kargo ni. Nak pesan puak-puak kita. Didengar semula. Lepas tu pergi duduk teruk dalam rumah. Ajar anak-anak cucu kita retik sebelah kargo. Bukan ada ajar tajwid. Kena dah. Ajar akidah. Kena dah. Kena belajar lagi. Tapi kena masuk. Kerana ini
adalah sebahagian daripada akidah. Tak ngajar hak ni, tak ngajar akidah. Tak sepenuh lagi akidah. Musing dia, nak musing dia, kena 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 cari dia. Kita cari apa betul, nah, misalnya. Ha, tu, dia musing-musing dia. Benda penting, akidah saya tak ada nak nafi kata benda tak penting. Akidah besar, kita kena pergi lah akidah tu. Tapi bak akidah gapoh kita kena duk ngaji. Kita kena ingat juga. Nah, ngaji biasanya mana akidah? Cukup mari duduk tetap dalam agama, dalam hati. Akidah dengan makna gapoh? Kemah keming dalam hati. Nah, percaya dengan apa yang dibawa turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Nabi wayak lagu mana kita beri main lagu tu dengan kita menafi orang panggil tasbih, kita tidak sebut apa dia Tuhan itu serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ha, tu dua perkara tu ke kena dah kepada hak tu yang kita orang apa. Ha, tu dia bukan kata nak lari apa kita tak sewi ngaji bab tauhid dalam dak, tapi kadang-kadang kita pun kena tahu kata setahun ni ya wayak. Patu ke? Kecek baai panggil lagi dalam agama ni. Luah lagi ilmu-ilmu dalam agama. Banyak lagi hak kita kena duduk cara. Tak mungkin kita nak ajak manusia awal-awal ni 20 30 tahun dalam tajuk yang sama, tak mungkin. Tak pergi ke mana? Walaupun dia tu adalah bab akidah besar sekali. Orang nak menetel, orang nak kata belanya kata gigi. Nah, tak ada apa. Kita hanya tunai tanggungjawab, royak benda betul, royak benda-benda, lepas tu habis orang panggil kewajipan kita. Itu dah sekadar tu. InsyaAllah aku luqawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.